kita mau cek nangka. Yeah. How many kilo you think? Yeah. Many. 12. More. Yeah. How many some more? Panen kedua. Before 12 ya? Before was 12 ya. Yeah. Now yeah. This is more bigger. Ya? Yeah? Ya. Yeah. Sebelumnya 12 kilo. Tapi gak tahu sekarang. I think 15. Iya? Yeah. Yeah. Kita ambil karena sudah mulai. Oh. Ini mana tadi busuk? What is that? Ih? I see the ini. What? Was before here, yeah. Oh no, not busuk. Black one? The black one? No. That is not black? This is from the ground. Oh. These have a little bit black. Ah. This is not me good. Oh, then we know take it then. It's better we take it back. I cannot have here two barrels. Yeah, that's all. These I must let the sock. Harus dikasih karung ini. Kalau enggak nanti dia dimakan ulat, dimakan lalat buah hitam nanti dia nih. Heavy? Yes, heavy. Oh, 14,2 kilo. Kita mau taruh di box selama 2 atau 3 hari biar getahnya keluar dan matang. Setelah 5 hari didiamkan. Ini sudah kuning, cuman belum matang sekali. Mungkin butuh 2-3 hari lagi. Ya, benar-benar matang. Ini kalau mau buat keripik nangka bisa ini. Ya. Karena teksturnya seperti ini. Teksturnya seperti ini. Ini bisa digoreng, bisa jadi keripik nangka. Ini sudah matang. Setelah aku diamkan di sini, ini sudah berair sekali. Kelihatan berair sekali.
jadi lembab dia dari gelap air. Dan selama kurang lebih 1 minggu ini sudah matang, dan ini hasilnya. Aku sudah dapat 3 tempat. Ini sisanya lagi sedikit. Ini ada batu-batunya atau biji. Nah, di sini sampahnya aku akan simpan. Sebagian lagi di sini sudah aku rendam. Ini ada ini apa pupuk. Ada juga nangkanya. Nah, di sini ada tadi sisa. Di sini. Nah, ini aku pakai untuk pupuk. Aku rendam dan difermentasi. Oke. Oke, tidak ada yang dibuang, semuanya aku pakai. Ini untuk dimakan. Lagi sedikit, satu kontainer lagi, satu tempat lagi. Jadi nanti totalnya ada 4 tempat. Biji nangka goreng. Aku mau buat nangka goreng. Ini nangkanya dipotong memanjang seperti ini, kecil-kecil. Kemudian tepung terigu, tepung beras, 1 banding 1, jadi nanti 5 sendok 5 sendok, garam, gula nanti sedikit, sama air. Ini adonan tepungnya. Nah, ini nangkanya aku masukkan ke sini, kemudian diaduk. Ini akan aku goreng sekarang. Sudah nangkanya sudah jadi. Kulit nangka aku taruh di pot. Ini pohon durian. Dan di sini
pohon mangga